Hai guys, kembali lagi di channel aku, Labula Channel. Oke guys, hari ini aku mau bikin video unboxing lagi. Jadi, ini nih yang barang di belakang ini adalah surprise lagi dari si abang, dan ini adalah surprise yang ukurannya paling gede nih, box ukuran paling gede. Mungkin dikasih surprise yang gede ini nih supaya ada konten gitu buat bikin video. Sebelum aku mulai video ini, jangan lupa di subscribe di sini nih, terus jangan lupa di like juga dan di komen. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buka si box yang gede sebesar ini. Oke. Maaf ya guys, ini roomnya alias ruangannya terbatas karena masih dalam tahap renovasi yang di ruangan-ruangan lain. Jadi cuma ini doang yang agak lumayan bisa buat bikin video gitu. Penasaran isinya apa sih sampai segede gini? Meja atau kursi atau apa? Okay.
Thank you.
gini dalamannya. So this is for, ini katanya buat earrings, alias anting-anting semuanya di sini. And this is for kalung atau apa, nanti aku tunjukin gambarnya. Terus ini di sini. For earrings. Penampakan kacanya tuh, tera tuh, oke. Ternyata kayak gini ya, lampunya nggak terang dong. Oh, bisa diukur cahayanya kalau mau redup brightnessnya. Kurangin aja. Oke. Kayak gitu deh. Tuh. Hey guys, finally setelah menghabiskan sekitar sejaman buat masang ini nih, si standnya yang ini sama si mirrornya ini, akhirnya dia berdiri. Dan ya, aku nggak nyangka ternyata ini mirror yang apa, yang itu yang bisa diputer-puter. Okay. Terus bisa juga jadi apa namanya, buat nyimpen aksesoris gitu di dalamnya. Terus ada kuncinya juga, jadi safe. Okay. Gitu guys. Setelah bercape-capean, sepertinya video aku hari ini selesai dulu di sini. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Okay? Tuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Okay? See you.